Rakyat Proyek Tol Semarang Demak Seksi 1. Kami akan membahas Proyek Tol Semarang Demak Seksi 1. Ini kami berada di Desa Morosari, Sayung Demak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh ning channel Ziaris. Oke, masih dan baik. Aku ameh ngupdate Proyek Tol Semarang Demak Seksi 1 ya. Sebelum kami melanjutkan, ojo lali bantu subscribe, like, komen, dan share. Matur nuwun. Tol Semarang Demak akan dibangun untuk mengatasi banjir rob yang selama ini kerap melanda. Untuk itu, jalan tolnya terintegrasi dengan tanggul laut. Jadi harapannya Tol Semarang Demak bisa mengatasi permasalahan yang sejak dulu ada di kawasan Semarang Timur atau Utara ini. Contohnya adanya banjir rob, kemacetan lalu lintas yang berada di jalur pantura dan terganggunya kegiatan industri di kawasan Urat Nadi Pantura, Jawa Tengah. Untuk diketahui ya masih dan baik, Tol Semarang Demak yang seksi 1 Semarang Kaligawe Sayung akan memiliki sepanjang 10,64 km menjadi posisi pemerintah APBN dengan kebutuhan biaya 10 triliun. Mantap masih dan baik. Masih dan baik, gak usah suwi-suwi, aku mendodoke Proyek Tol Semarang Demak Seksi 1. Selamat menyaksikan.
Mas E dan Mbak E. Sampai sak menin dhisik wae ya. Nah, ono kata-kataku salah, mohon maaf sebesar-besarnya atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini supaya kami semangat terus mengupdate, menginformasikan perkembangan proyek tol Semarang menuju Demak seksi 1 dan seksi 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.